Ya, ini bahan-bahannya untuk ayam goreng Kalasan. Seperti yang kalian lihat, garam, kaldu ayam, kecap, gula jawa, asam jawa, serai dengan lengkuas yang sudah ditumbuk, daun jeruk, air kelapa secukupnya. Kemudian di sini ada bawang merah, bawang putih, ketumbar bubuk, jahe, kunyit dengan kemiri, dan ayam yang dimarinasi dengan lemon selama kurang lebih 15 menit. Oke, kemudian bumbu yang tadi sudah di blender halus, tuang di atas ayamnya dengan api yang tidak terlalu besar ya. Kemudian kita tambahkan air kelapa. Masukkan serai ya. Dan serai dan lengkuas tadi yang sudah ditumbuk. Oke, setelah diaduk rata, kita tutup. Kita tunggu sekitar 15 menit. Oke, setelah 15 menit, kita akan masukkan gula jawa. Kemudian garam. Selanjutnya kaldu ayam. Asam jawa, terakhir kecap. Oke, kemudian kita aduk lagi sampai rata. Dan kita tutup lagi. Oke, sekarang saatnya kita goreng ayamnya. Ketika menggoreng ayam ini tidak perlu lama-lama, karena bahan-bahan yang tadi kita gunakan itu cepat menghitam. Jadi secukupnya saja. Ini sambal untuk ayam goreng Kalasannya sudah siap. You're just too good to be
can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna. Terima kasih sudah nonton channel kami. Jangan lupa subscribe dan tekan gambar loncengnya ya. Sampai jumpa lagi di resep makanan-makanan yang lain. Ciao.